aja, seru nih Mbak. Permisi, Mbak Prim. Saya mau tanya boleh nggak? Boleh. Kenapa? Emang bisa ya? Ada satu orang order ojek berkali-kali dan nyangkutnya sama saya terus. Ya nggak bisa dong. Penumpang itu nggak bisa milih driver. Tapi tunggu. Tadi banyak yang komplain sih, pengemudi ojek. Katanya banyak pembatalan dari tempat penjemputan. Alasan pembatalannya apa? Nggak jelas. Ada yang bilang error lah, ada yang bilang salah alamat lah. Coba ID penggunanya apa, coba? Bentar ya. Ini di sini namanya Gadis 94. Tapi ini baru ganti nama nih, Mbak Prim. Gadis Love Seno. Benar tuh, Mbak. Itu gadis. Tadi si gadis ini saya antar ke rumahnya, Mbak. Terus saya dikenalin sama bokapnya dan dia kenalin saya sebagai pacarnya. Gue tahu nih, berarti udah kebaca modusnya. Dia berkali-kali order OK Jack sampai ngedapetin driver Mas Seno. Nah, jadi itu gimana tuh, Mbak? Kita bekuin aja akunnya. Kok dibekuin, Mbak? Ih, Mas Seno ini sebenarnya keberatan atau malah suka sih dapat pelanggan kayak gitu? Ya sebenarnya sih bete, tapi seneng. Enggak deng, males. Tapi kalau ngasih tips sih lumayan banyak. Makasih Mbak Ina, Mbak Ade. Mas Seno, ada yang cari itu? Iya Mbak. Seno, di mana? Lagi di jalan Mbak. Kenapa Mbak? Di sini ada gadis sama bapaknya nungguin lo. Mau ngapain lagi tuh orang? Bapaknya cuma mau ngomong sama lo. Gak mau Mbak, saya gak mau ketemu sama dia lagi. Seno gak bisa kayak gitu dong. Ini tuh menyangkut nama baik perusahaan. Tapi Mbak. Tapi, gue gak mau tahu ya. Pokoknya lo harus kesini kalau lo masih mau jadi driver OK Jack. Gue tunggu. Sebenarnya saya nggak masalah hubungan kamu dengan anak saya. Kamu serius dengan anak saya? Serius? Om, hubungan saya dengan anak om itu sebenarnya hanya sebatas penumpang dan driver. Saya tidak masalah dengan status pekerjaan kamu. Kalau memang kamu serius, tolong bapak kamu temuin om secepatnya. Apa dosa gue? Apa kesalahan gue? Bu, belimbing satu bu ya. Eh, Lan, gimana? Lo jadi dilamar nggak sama si siapa? Gadis. Gadis. Sekarang tuh aneh ya, cowok malah dilamar sama cewek. Siapa yang dilamar? Mbak Prima? Ade? Bukan, Mas Seno. Seno? Kok bisa dong? Ceritanya seru banget deh, Mbak. Es teh manis. Lo gak makan? Mbak. Asna, ada yang nyariin lo nih. Ini orang kenapa ya? Kayak gak pernah ngeliat cewek aja. Gak usah nih. Baru kali, Bang. Nah, itu dong. Ya, gue sih kerja. Apapun itu, ya gue kerjain dengan passion.
Lo tuh gimana sih? Katanya lo kerja pengen cari cewek. Sekarang lo pengen jadi peragawan pakai passion begitu. Passion. Pakai P bukan pakai F. Oh, begitu. Capek lo langsung pakai P. Lo ngapain di sini? Lo ngapain di sini, Bang? Mau kerja nih, Oke Food. Eh, gue juga kerja. Emang perusahaan lo doang yang bisa antar jemput makanan, gue juga bisa. Opang Food.